Bang Densu, terkait bentar kong. Oh iya, akhirnya belum beranggapan bahwa jelas pemegang ini yang salah. Oh, untuk waktu podcast itu kan sebenarnya mantan istrinya Mas Kurnia tuh menghubungi saya lewat temannya. Iya. Dan kita sempat tanya, yakin mau disampaikan hal ini? Karena ini sesuatu yang bisa membunuh karakter seseorang. Tapi beliau menjelaskan bahwa saya terdesak dan saya dibilang saya ini nggak peduli suami segala macam gitu, dan bahkan ibunya merestui untuk ini, dia meluruskan. Tapi saya bilang ini buka aib. Dia bilang mau nggak mau mas, mau gimana gitu. Ya saya pikir juga nggak fair juga kalau saya nggak kasih tempat. Akhirnya begitu beliau menyampaikan semuanya, saya sempat ragu juga. Tapi beliau bawa bukti. Jadi saya kayak, oke lah, saya bersimpati lah. Makanya saya sempat ngomong di akhir podcast bahwa kalau Mas Mega bisa datang ke tempat saya, yuk. Saya juga bersedia pasti untuk meluruskan semuanya, membantu lah. Karena setiap manusia pasti ada baik, ada buruk lah gitu ya. Dan kalau ditanya apakah benar 100% hanya mereka yang tahu. Tapi biar bagaimanapun sebenarnya saya di sini tidak mau masyarakat melihat ini sebagai ajang pembenaran. Karena ketika ada perpisahan semuanya rugi, terutama anak-anak. Saya sempat ngobrol sama anak-anaknya, tapi saya nggak mau masukin di podcast. Karena menurut saya tidak pantas sekali anak-anak kalau masuk podcast untuk urusan masalah rumah tangga. Kan? Jadi saya ngobrol dan saya sempat bilang kepada mereka, jangan sampai akhirnya mereka terluka dengan keadaan ini. Karena tidak akan ada kebaikan yang nanti mereka akan terima. Karena biar bagaimanapun anak-anak itu yang paling ringki akhirnya. Karena di sini bapak, di sini ibu. Iya kan? Biar gimana pun yang mereka nggak ada nih kalau nggak ada bapak ibu gitu. Bang, ada kekecewaan juga nggak sih dari orang tuanya si ceweknya ini, maksudnya kan mau jual gor katanya demi kesembuhan, demi 40 miliar demi kesembuhannya Kurnia. Ya seperti yang kalian nonton aja itu. Kalau yang aku tangkap sih sepertinya ada lah pasti, biar bagaimanapun ya. Tapi kalau lebih jauh kekecewaan seperti apa, saya tidak tahu karena dia menyampaikan cuma sedikit aja. Iya, di situ. Kurnia mungkin udah ada omongan belum sama komunikasi sama Kurnia? Ada, saya sempat hubungi langsung Mas Kurnia. Kalau misalnya ada waktu, yuk datang ke tempat saya. Jadi saya juga bisa buat side ya, jangan sampai kesannya saya kayak berpihak ke siapa gitu, enggak. Dan beliau menyatakan kepada saya untuk sekarang ini tidak. Dan sepertinya yang saya tanggap, beliau kayak tidak mau membicarakan hal itu. Jadi saya pikir saya juga nggak mau maksa, dan saya nggak mau juga Mas Kurnia Mega berpikir saya mau jahatin beliau, sama sekali nggak. Saya tahu bagaimana pahitnya rasanya berada di posisi yang tidak enak. Bang Nesu, mungkin gimana nih, kan program kehamilan udah gagal, mau lagi coba lagi atau seperti apa sih? Itu update. Apa sih? Kamu kelarin dulu ini. Bang terkait ini dulu. Dia sampai mabuk-mabuk sampai usia 18 tahun itu benar itu? Oh, saya nggak tahu kalau itu. Tapi pemaparannya seperti itu. Iya, pemaparannya seperti itu. Kalau masalah benar tidaknya, ya saya nggak tahu itu. Kan saya cuma mendengarkan ya. Dan saya juga tidak mau orang akhirnya nanti kalau misalnya nggak benar ya, makanya saya mau undang Mas Mega kan maksudnya. Itu kan membunuh karakter orang soal. Tapi itu secara tidak langsung seorang atlet ya, bisa dibilang kecolongan juga dong, artinya lembaga bisa terbentuk dengan dia memiliki habit yang sangat tidak baik. Saya pikir segala perbuatan baik untuk menolong orang yang mengalami kondisi seperti Mas Kurnia Mega itu jangan dijadikan sebagai kekecewaan. Terlepas dari apapun masalah hidupnya Mas Kurnia Mega dengan mantan istrinya, beliau sakit. Beliau butuh bantuan, beliau sedang berjuang untuk hidupnya. Oke?